Kembali lagi beraktivitas seperti biasa, guys. Semalaman habis nyuci bak buntut. Dan ini sekarang mau pindah ke parkiran Marseling nih, guys. Di Cilegon berada, menunggu muatan buat ke Pulau Jawa. Nah, ini guys, mobil-mobil drivernya Siba nih yang lagi nyuci buntut alias baknya, guys, habis muatan mutiara hitam. Dan langsung aja diawali dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Parkir, guys, di Marseling kawasan Cilegon nih. Duh, males makan nasi, guys. Belinya ini guys, bubur ayam, guys, bubur ayam, tapi nggak hangat ya. Aduh, bangun tidur, guys. Madang lagi. Pindah parkir. Belum dapat panggilan juga nih. Badan gak enak badan, guys. Semalam jeblos nyuci kena bak sengnya yang pada karat kropos. Jebol, guys. Aduh, madang dululah terus tidur lagi. Aduh, teruai. Banyak banget, guys, mobil yang ngantri menunggu muatan dari beberapa PT nih, guys. Banyak. Alhamdulillah, guys, akhirnya dapat muatan buat ke Surabaya nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. OTW ke pabrik, guys. Muat. Sudah polen, sah. Ada kuning-kuning, oh sih itu yang ada kenaikan ini. Bisa pulang, guys, muat pulang. Mudah-mudahan ke garasi Semarang minta bantu blas. Mudah-mudahan dapat bantu blas, guys, kepalanya biar was kerja, biar nggak ada hambatan lagi, biar nggak nggak kakean sambat cowoknya. Kita harus beli ikan dulu dong, karena karet. Bukan orang karet yang peranti eta oil. Pabrik, guys, buat koil 3 biji nih, guys. Di infonya mah 58 ton.
guys, proses nimbang. Gila banget, bulu kanesir. Lansir. Balik sekalian ke yang lain dia. Jadi kita tinggal isian, tinggal Lena. Saya tanya yang mana? Iya. Oke, siap. Ini nggak usah, tinggal. Proses antri muat nih guys, setelah dari hari Sabtu menunggu, masih panas kuileng heap, masih panas guys, masih terasa panas hawanya nih. Udah pada bolong kemarin pas nyuci bak, dedet kejeblos guys, alhasil kaki berdarah, bak udah pada bolong. Ini pengukuran tatakan koil guys. Duh. Mas, makasih ya mas. Mas, kirain saya nggak pas mas. Sampurannya mas. Aduh, pinter sekali mas. Natanya mas, bener mas. Pas di atas ban belakang mas. Sapurane mas. Matur suwun. Ini guys ngitungnya pas di atas ban yang paling belakang guys. Mama Seko ini pinter dia lo guys. Pinter madang, pinter molor maksudnya. Aduh. Grimis, grimis. Tinggal menunggu pengecekan nih guys, pengecekan habis itu berangkat guys. OTW pengecekan kedua nih guys, ada yang numpang guys. Kedua guys, ngeri jeblos guys. Mengerikan guys, kemarin pas lagi nyuci kaki jeblos, ngeri kena tetanus guys, bolongnya udah parah nih. Muat donat hitam guys. Ya, double kill. Mama Seko lagi nali-nali ngiket-ngiket nih guys. Susah guys. Ih, suwe nemen guys. Sending attack katanya. Alhamdulillah guys, beres juga nih muat. Siap diberangkatkan guys. Gaskeun.
muat besi plat koil. Cuman 3 biji, guys. Tapi 3 biji juga semek ini, muatannya 60 ton. Bisa pulang dulu. Mudah-mudahan nyampe garasi. Perbaikan buntut, perbaikan ganti ban, biar nanti habis dari Jawa Timur pasti sampai Jakarta pasti disuruh muatnya buat Sumatera lagi, guys. Dan pasti susah untuk dapetin Pulau Jawa tuh. Mudah-mudahan ban dikasih yang bagus dan bak lantainya diperbaikin, guys. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Guys, alhamdulillah udah muat, tinggal limbang nih, guys. Tapi ban bocor, harus ganti ban dulu nih, guys. Ban bocor. Pas kemarin dibongkaran nih. Ini enggak dibongkaran, sehabis bongkar kosongan. Udah batuk bengek. Mana rokoknya? Bisa potong sayang. Udah melepas gepeng gitu.
Cuy, nemen. Nemen. Burat ini. Ngomok-ngomok mulu, guys. Mama sekonya lagi melehoi. Udah sender. Tadi manggil-manggil, suruh megangin, udah pegangin karena banyak alasan, guys. Banyak alasan, ampun. Sepi guys, sepi, parkiran sepi. Sambil nunggu uang jalan guys, sambil ganti ban dulu nih. Bocor, bocor. Kerjanya pakai bibir mulu guys, mama saya kemal. Ampun, ban bocor dari pas kosongan kemarin, gak enak badan lah gara-gara jeblos kena inian lantai bak buntut, langsung meriang, ngerinya tetanus doang dah, udah pada keropos. Nunggu uang jalan sambil ganti ban dulu nih guys, biar langsung gas menuju Jawa Timur, tapi mampir dulu pulang ngerasain kasur empuk dan ketemu orang tua guys. Kesuwen, cuman gelindingin ban doang, baut roda udah saya buka, saya lepasin. Kesuwen. Eh, jatuhin. Suwen nemen. Sing jero. Pulang, 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 pulang. Malah joget-joget guys, ampun, masih di kopian dulu. Ah, semut, maaf, ini jatah saya, mut. Ah, mantap. Sing semangat masih, ojo kakean sambat. Ayo semangat Mama Seko, semangat, semangat. Tak bantu doa dari sini. Ayo mas, semangat mas. Tak bantuin doa mas dari sini biar kuat. Ayo mas, semangat mas. Kamu hebat. Suwen, mas, suwen nemen.
Peleknya mas, pentilnya udah dipasin. Langsung kepasang guys, loro-loronya dua-duanya. Langsung proses pemasangan baut rodanya nih guys. Alhamdulillah supir saya udah bisa guys. Waduh, 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 waduh. Alhamdulillah tinggal dikencengin doang nih, tinggal dikencengin. Masya Allah gantengnya guys. Gantengnya. Ya Allah ganteng banget. Aduh ya Allah ganteng banget guys. Ya Allah ya Allah. Biasa guys modus. Bye-bye dikit. Oke guys. Alhamdulillah udah beres ganti ban. Udah mandi juga, udah seger lagi nih. Majuin dulu Mama Seko. Balok, balok. Balok patur. Oh, nggak diambil. Oh, jadi Mama Seko udah mandi juga, guys. Udah ganteng lah, ganteng lah. Kita berangkat, guys. Biar cepet nyampe rumah, biar nggak kemaleman. Istirahat, rehat, rehat. Pokoknya semangat terus tanpa batas untuk kalian para pejuang rupiah. Dalam pekerjaan apapun, walaupun menjadi supir ataupun kuli dan sebagainya, tetap selalu semangat. Karena rezeki ini kita nggak ada yang tahu guys. Kalau hasil kerja itu adalah upah hasil kerja kita. Kalau rezeki ini dari mana-mana, dari seluruh mata angin guys. Timur, barat, selatan, dan utara guys. Pokoknya jalanin dan syukuri, semangat terus masih. Ojo kakean sambat. Alhamdulillah udah beres muat dari hari Sabtu, sekarang hari Senin. Berarti 2 hari, 3 hari baru bisa kemuat nih guys. Dari kawasan industri Karakatau Steel, Cilegon. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan nih guys, diberangkatkan. Hari udah sore. Langsung gaskeun guys. Ini mau menuju SPBU dulu nih, ngisi bahan bakar. Habis itu baru langsung jos tol guys. Macet guys, macet. Kedua arah langsung dibikin kontral bu. Isi solar dulu guys. Kalau ada solar mah enak, langsung lurus tadi masuk tol. Solaran minim, isiin dulu bahan bakar. Tapi nggak boleh di pom ini guys, di pom yang sebelah kanan tidak melayani bila ada regen atau tangki double. Ngisi etol dulu guys. Dan ternyata pelayannya Uhti guys. Mama Seko langsung tersenyum-senyum. Seneng dia kalau ngelihat yang berhijab. Sama Dedet juga seneng. Isi tap cash guys di gerbang tol sebelum masuk Cilegon Barat nih guys. Tuh guys, Uhti guys, cakep. Cuman silo.
Hah? Ada 1000 nggak, Bang? Ada. Biar jadi 2 tolanginya. Oh, ada, Dan. Nih. Overload mana tuh 76. Apa ya? 76 ton muatan. Guys, diguyur hujan, guys. Adem-adem, adem-adem. Ban udah pada botak ini, guys. Ban udah pada botak, guys. Alhamdulillah, semangat, semangat. Semangat, semangat tanpa batas, guys. Pokoknya mah kita gaskeun, guys. Cepat nyampe garasi dan di servis mobilnya, guys. Sama benerin pintu, guys. Ngeri, ngeri. Memasuki gerbang tol Cikupa nih, guys. Ngeri, bannya panas, muatannya berat, bannya pada tipis. Mudah-mudahan lancar, nggak macet, keluar sampai Cipali, biar cepet pulang. Tiru, guys, karena nggak boleh, guys, jalur mobil truk harusnya di jalur 1 dan 2, nggak boleh jalur 3 apalagi 4, guys. Jangan ditiru. Ayan bari. Bari ngademin ban, pan, bari nyuci solar. 2 juta. Sambil ngademin ban, sambil ngisi solar, guys.
BBM lagi guys. Alhamdulillah dikasih minuman guys. Dikasih minuman saya. Seger kata Bangun-bangun. Maju masih. Kita ambil jalur lingkar guys. Kita lewatin Tebet Simatupang. Aduh, gimana loket ngademin ban dulu guys, dan nanti dilanjutkan oleh Mamas Eko sampai Subang. Ngademin ban dulu guys di pintu tol Meruya nih guys. Waduh, ban buntut yang engsel ke tengah sebelah kanan, ban kanisir udah kelihatan benangnya guys, udah kanisir gundul, tambah lagi kelihatan benangnya lagi, ngeri guys. Kayaknya nggak tahu nih nyampe apa enggak itu ban, maksudnya kuat apa enggak nyampe Semarang. Wah lu guys, ban kanisir aja udah sampai gundul, nggak awet gimana makainya coba, muatannya berat. Waduh, ini kalau sampai ke Sumatera lagi tadi, wah, bisa deprok. Bisa deprok guys, kehabisan ban yang ada di Sumatera. Wah, daripada konyol, mendingan nahan 3 hari nggak masalah. Yang penting dapat DO ke Pulau Jawa. Soalnya biar gimana pun ini mobil harus nyampe Semarang guys, biar nanti kedepannya tinggal lancar guys, tinggal gesit bawahnya. Wow, mengerikan guys, yang dari arah Lebak Bulus Kampung Rambutan sampai Karang Tengah macet guys, macet total, macet. Dan Dedot dari arah Karang Tengah menuju Lebak Bulus Kampung Rambutan arah Bekasi, alhamdulillah nih ramai lancar. Halte monorel guys, Fatmawati. Makin malam guys, jam mepet. Gila, udah tengah malam ini masih keadaannya rame, mobil gede-gede semua guys. Mobil Garde tuh. Ampun, mobil truk banyak-banyak banget dah. Macet cah, macet. Blong kanan terus. Jam mepet, divisi kangen kasur, kangen orang tua guys. Ambil jalur 1 jalur 2 mah waduh, kapan tekan gone. Sangel keburu pagi, jam mepet iki, kepala
kepalanya udah uyang-uyangan dah. Berangkat sore, tengah malam belum nyampe. Aduh, aduh. Alon-alon, yang penting kelakon, tekan gonek lah. Ini mah alon-alon gimana ini? Los dol, pokoknya los dol. Memasuki gerbang tol Cikampek Utama nih guys, setengah dua subuh. Banyak berhenti alias banyak istirahat, ngademin ban guys, nyari aman, aslinya mah masih greget, pengen cepet nyampe, cuman apalah daya guys, kita atur nafsu. Kalau kebanyakan nafsu yang ada ntar dor, ces. Nah, mudah-mudahan dapat bandang bagus-bagus guys, biar kerjanya makin gesit. Memasuki kawasan rest area Cipali nih guys, 102 nih, alhamdulillah. Rehat sejenak, ngademin ban, dan nyari yang anget-anget nih guys. Nyari soto guys. Perut lapar nih guys, kampung tengah berontak. Parkiran penuh lagi dah. Hari udah subuh. 2:30, ampun DJ. Mama Seko Madang. Ini mah sahur, namanya sahur. Oke guys, kita keluar gerbang tol Subang. Alhamdulillah. Pulang. Terima kasih untuk kalian yang udah mengikuti trip-trip perjalanan Dedot dan Mamas Eko. Canda tawa keluh kesah kami berdua. Pokoknya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan guys. Pokoknya salam sehat selalu, semangat terus tanpa batas. Nih keluar tol, langsung parkir, terus mulai guys, alias kui. Subang berada guys, alhamdulillah nih udah terparkir guys, tinggal pulang dulu, pulang rehat guys. Dulu dari video kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Rehat guys, rehat. Tanpa batas.